satunya di gedung PMA Bandar Akres Pandu ya. Bisa ya, di gedung seperti ini kok bisa kesurupan itu gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitata amma ba'd. Jumpa lagi di channel Arek Pati. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, seiman dan setanah air, sebangsa ya. Ini ada video menarik, ada seorang rahimnya ini mengalami kesurupan saat di pengungsian mereka, dan rahimnya ini sampai diadzani oleh beberapa orang, kemudian dikasih minum dan belum tersadar-sadar juga, entah ini acting atau tidak. Yang penting kita saksikan videonya langsung aja berikut ini ya. Sampai diadzani oleh beberapa orang ya, dimanipulasi lokasinya di gedung PMA Bandar Akres ya. Sebelumnya mereka pernah gelar aksi mogok ya. Aduh, disusul aksi nangis massal usai ditemui oleh mahasiswa Akres ya. Keterangannya kalau baca kan ada nih ya. Itu yang kesurupan ini dikasih air ya, mungkin yang sudah dikasih batang berjalan tertentu. Bisa ya, kecil seperti ini kok bisa kesurupan itu gimana? Oke ya, itu videonya. Jadi sampai diadzani loh, berarti kan ini memang kesurupan gitu loh ya. Dan tadi adanya beberapa orang ya dengan arah yang berbeda. Nah, dan dengan arah yang berbeda dilakukan oleh beberapa orang ini memang kerap dilakukan untuk mengusir jin atau setan ya. Dan entah ini beneran atau tidak, kita baca komentar dari netizen ya berikut ini. Saya bacakan, ini kocak nih ya. Ini drama apa lagi ini, kok gak beda, biasa aja. Orang kalau kesurupan beda atau asing, tapi kok gak ada wajah kasurulan, ini gimana nih maksudnya ya? Setan aja nggak suka sama rohnya. setan aja nggak suka sama rohnya, apalagi yang bukan setan ya. Ini yang komentar salah ini ya. Oke, drama-dramanya menyaingi film Bollywood ya, jadi dianggap sebagai drama ya. Udah pulang aja az, stres nggak dapet rumah yang dijanjiin UNCR, hahaha gitu ya. Acting kan dah diajar UNCRED atau UNHCR. Rasakan karib bangla itu, baru kali ini orang kesurupan diadzanin. Itu lagi tantrum, bukan kesurupan ya, mungkin ya. Setan aja nolak. Itu bukan kesurupan, tapi minta makan sama ayam McD bang. Minta makan ayam sama McD ya, mungkin dikasih makan mie terus ya, mungkin acting ya. Oke, acting ya. Bukan kasihan lagi gue gedek bin muak ya. Mereka cuma ingin menunjukkan bahwa orang Aceh itu mudah dibohongi dengan dalih agama ya, mungkin aja ya. Kesurupan masih bisa minum setan, kesurupan masih bisa minum, setannya haus, bentar lagi setannya lapar minta bisa. Demit aja kesel lihat nih etnis, hahaha gitu kan. Kemudian pulangkan aja, ini drama sampah ya. Jadi ya, gimana nih menurut teman-teman yang menyaksikan, apakah komentar kalian sama dengan yang saya bacakan di sini? Tapi ya entah kenapa ya, mereka dipulangin kok
ya harusnya pulang lah, sadar diri lah, jangan ke situ lah ya, Bu. Ya kan sudah ditolak oleh beberapa mahasiswa dan warga Aceh banyak kemarin di demo ya, sampai dipindahkan, diangkut dengan truk juga, kapal juga udah diperbaiki. Ini mohon rohnya sadar diri ya, kembali ke Bangladesh sana ya, jangan repotkan kami, jangan sampai bikin gaduh di masyarakat Indonesia sini ya. Ini tolong Pak Pemerintah ini.